Liquid yang mau di review adalah Zoo Jet Tiger by Pet Zoo. Selamat datang di Kering Mantai, channel yang dirus oleh hamba uang Joss. Untuk lu yang belum 18 tahun ke atas, 21 tahun ke atas, tolong close video ini, tonton video yang lain. Nonton Ria Ricis 2017. Jangan nontonnya mabok. Iya. Sama aja goblok. Jangan blok. Kau nggak nonton Fitra Eri? Soalnya hari ini gua dan kawan-kawan gua ingin membahas sebuah liquid vape yang diperuntukkan untuk orang-orang yang udah 18 tahun ke atas. Betul. Jadi untuk lu yang belum 21 tahun ke atas, nggak konsisten ya. Masalahnya di liquid itu 18 plus. Liquid yang mau di review adalah Zoo Jet Tiger by Vape Zoo. Vape Zoo? By Berti. Bukan aja. Oh, bukan, maaf. Kemasannya seperti ini ya. Nikotinnya 6 mg. Ya kan. Dia tersedia juga di 3 mg. Sayangnya tidak ada di 9 mg. Kayaknya ada deh. Enggak ada. Kayak kuat aja dia. Tahu. 6 mg begini, Bang. Siapa tahu bisa dipakai MTL-an gitu kan. Enggak cocok. MTL 100 mili. Mampus bego lu. 70-30. Sampai aki-aki bosen. Sekarang kita bakal nyoba di apa nih? Ini soalnya device-nya Bapak Jetro. Bakal nyoba di ini apa nih? Gun. Ini jangan dialangin. Oh iya. Kita bakal nyoba di Gun dengan coil Alien by Inhale. Kapasnya 24, guys. Kapasnya tuh cotton bacon, ohmnya 0,15, pakai 3,5 volt. Meletek-meletek. Ini kan yang lu cari. Cari rasa goblok. Meletek-meletek. Langsung gimana? Gua lupa rasanya. Tadi gua udah apa banget ini rasanya. Rasanya sih simple, classic blend pancake. Adonan kue, adonan pancake, terus dikasih manis lah, apa-apa yang manis lah, gitu. Manis gitu. Mungkin emang karamel rasanya begini apa gimana ya, pokoknya begitulah deskripsi rasanya. Kalau menurut gua, nikotin ini gimana tuh? TH-nya soft. Kalau menurut gua ya, ini inhale-nya, ini pancake yang udah disirupin. Tahu kan lu, pancake-pancake, lu enggak pernah makan pancake sih lu ya? Goblok. Tolol. Karamel sirup ya. Exhale-nya nih pancake-nya doang. Sirupnya udah gak ada. Nikotinnya menurut gue udah medium lah ini. Udah lumayan. Garuk. Gimana? Rasanya pancake. Gue udah ketawa anjing. Inhale pancake yang dikasih sirup karamel. Gue ngerasain banget tuh sirup karamelnya kayak sirup-sirup karamel yang di popcorn-popcorn itu, tau gak? Dia di atas ya karamel ya? Popcorn karamel ya? Tul. Karamelnya kayak karamel. Exhale-nya gue juga ngerasain kurang lebih sama. Kalau gue malah justru yang naik si sirupnya ini. Si pancake-nya rada keluar pas di inhale. After taste-nya sirup. TH-nya kalau menurut gue ini halus. Cuma nikotinnya enak. Dia nikotinnya nampol. Ditenggorokan tuh mulai garuk. Iya, kalau ditenggorokan, kalau gue garuk mungkin sedikit ada garukan. Cuman nikotinnya enak di dada, langhit. Oh iya. Langhitnya enak. Asik. Penilaiannya gimana? Penilaian gue buat liquid ini liquid enak lah. Walaupun gue baru coba hari ini, menurut gue nih kalau buat daily oke aja sih. Selama lu nggak cian vaping, jadi nggak enak sama si manisnya ini. Ya. Yeah. Ini liquid tergolong liquid sangat manis. Ya gunakan sewajarnya. Gimana? Kan penilaian. Penilaian gue untuk liquid ini 8. Oke, liquid asik. Penilaian dari gue ya, 8 juga lah. 8,5 dah. Enak sih, bakal dipakai daily bener kata. Kalau gue sih di 7,5. Bakal beli lagi enggak lu? Gue kalau untuk beli lagi gue. Kalau suruh repeat order, gue repeat order. Karena liquid kayak enak. Kalau gue enggak kayak bosen kayaknya. Mungkin nyoba yang Zuzu yang lain. Oh, for your information gimana? Ada yang monkey, ini kan tiger nih. Yeah. Ada yang monkey, ada yang emerum apa ya? Lupa gue. Kalau gue simple aja repeat order, yes. Ya sudah, sekian dulu video AADV kelima. Udah kelima. Cepet banget ya. Bang. Luar biasa. Iya. Jangan lupa bagi yang ingin consign. Lagi-lagi consign. Consign vape kalian di @bcl.vaping. Udah lah, gue gak usah bertele-tele. Di sini? Lu langsung cek aja. Jangan lupa juga di follow IG Genteng Pantai. Pantai. Di sini, soalnya biar gak ketinggalan update-update. Siapa tahu video kita ada yang korup lagi kayak kemarin gitu kan. Yeah. Jadi ada update di situ gitu, ya kan. Jangan lupa juga di like, di komen, gitu juga di share gitu kan. Dan bagi lu yang udah nyoba, gimana rasanya coba? Menurut lu ya kan, silakan komen di bawah. Jangan lupa juga di subscribe dan juga dinyalakan lonceng. Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Genteng Pantai gitu, ya kan. Ya sudah, bertemu di video AADV selanjutnya. Cabut.